sekarang lagi di Cemoro Kandang, mau ke kawah, jalan-jalan ke kawah. Ini suasana base camp Cemoro Kandang. Sama Mas Kolil, Mas Diki, ngantuk ya anu. Ayo. Mau coba main-main ke kawah. Hari ini kita tidak muncak, cuma sampai pos 2 dan langsung turun ke kawah. Indonesia Jaya. Metal. Metal cilik, Mas. Kita ini tim setengah tua. WTS. STW. STW. WTS. Akan mendaki puncak 2 dan turun ke kawah Condro Dimuka. Ya, karena emang muka kita kayak condro, ya kita turun ke kawah Condro Dimuka. Halo, selamat pagi. Menurut tak? Astaga, ya? Daga. Aku gak pinter omong. Dune sampean ngene, Mas. Aku ora iso omong. Dadi ning ngarepe kamera ngene aku rada nervous. Masalah iku ngono iki cuma pita dhewe ora iso omong. Perkara ora iso omong dhek cerita dulu. Jalur pos 1 ke pos jalur dari base camp ke pos 1 Cemoro Kandang. Sampai di pos 1 Taman Sari Bawah. Mas Lavi, dengkul aman? Aman. Masih 2? Masih. Masih. Cek, Mas. Cek loro ya? Alhamdulillah. Nih, di sini ada warungnya. Sekarang gini sih aja. Bareng aku kawah ya, An. Ini ketemu tetangga ternyata. Anaknya Pak Gunawan. Putra Pak Gunawan.
Iya, Mas. Dan di sini ketemu ini. Ternyata ketemu Izam. Ini dulu kecil ikut saya badminton. Tapi pangling. Tadi ditanya rumahnya mana? Ternyata melihat ya, ternyata Izam. Wah. Naik gunung dong. Ki Diki, gimana atas keadaan? Sehat. Jam? Izam mau nengar mau nimburi? Ki? Diki, nengburi ya? Mantap, mari. Mari. Mas Budi, anakmu Mas Budi. Ketemu anakmu nih gini. Jam, gimana? Sehat. Sehat. Rendra. Mas. Siapa mau? Rendra. Iya, benar. Rendra. Kan aja, Mas. Ngosok. Senom-nomoe. Mister kontaminasi rokok. Pas dua ramai sekali. Oh, ada satu botol. Satu botol kecil. Nah, botol kita juga enggak apa-apa. Ramai sekali pendaki. Monggo, Mas. Monggo. Ketemu banyak pendaki, tapi ternyata banyak yang kenal. Tonggo-tonggo ini dewe, sama-sama orang Dolopo, orang Madiun Selatan. Ini malah sama Doloponya ini. Ramai sekali.
kita istirahat bentar, nanti turun ke kawah.